Shalom anak-anak. Kita bertemu lagi dalam acara ibadah sekolah minggu GKI Kediri. Nah anak-anak, sudah siap kalian untuk memulai ibadah? Yuk, sudah mandi? Sudah gosok gigi? Sudah siap dengan Alkitab kalian? Dan sudah berbaju rapi? Siap di depan alat audiovisual kalian? Nah anak-anak, kita akan buka ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Anak-anak, mari Bu Hana ajak kalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila selama seminggu ini Tuhan, Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan dari pagi, siang hingga malam hari Tuhan, kasih-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan, kami mau beribadah pada Tuhan. Pimpin kami Tuhan di dalam kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan juga hari ini Tuhan, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan anak-anak-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Natal. Nah, yuk kita akan pujikan satu pujian lagu Natal dari Pulau dan Benua. Kalian boleh bertepuk tangan yang ada di rumah. Bagi nama Bapa.
pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Barnabas. Gloria, kalian sekarang ini sedang sibuk ya untuk mempersiapkan acara-acara Natal. Natal memperingati kelahiran Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus yang rela mati buat kita semuanya. Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia yang fana ini untuk kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak kita saling mengasihi satu sama lain. Katakan pada temanmu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau mengasihi harus dengan tulus hati seperti Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak yang selalu mendengar firman Tuhan, yang selalu mendengar apa yang disampaikan Tuhan, yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran ya, kita akan nyanyikan lagu ini. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Siapa yang mau masuk surga yo? Tentunya semua ingin masuk surga kan? Harus taat apa kata orang tua, apa kata Tuhan ye? Tuhan Yesus. Nah anak-anak, taat itu susah apa enggak ya? Ternyata taat itu ada susahnya juga ya. Kenapa? Ketika kita lagi seneng-seneng bermain, tapi harus berhenti karena harus belajar. Ketika kita kepingin dolan, harus ditahan dulu, harus sekolah minggu dulu, baru boleh bermain, ya kan? Baru boleh main, baru boleh dolan keluar kota. Utamakan ibadah dulu. Nah anak-anak, kita akan nyanyikan lagu Susahnya Aku
taat ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah tu mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur. Wajah Tuhan tersenyum. Yo, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah tuh mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur. Wajah Tuhan puji nama Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan mau taat memilih apa yang Tuhan suka. Karena kenapa? Karena kita mau jadi anak Tuhan yang manis, anak yang selalu mendengar firman Tuhan. Anak-anak, tiba waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan lagu Ku Buka Hatiku ya. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau bersama belajar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Engkau berkenan memimpin di dalam penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Baik anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu, juga hamba yang akan menyampaikannya. Urapi dan penuhi dengan kuasa dan hikmat-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam penyampaian firman-Mu ini menyedang pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa ya? Siapa tokohnya? Oh iya, Yusuf. Nah, pagi ini kita juga akan belajar seorang tokoh yang bernama Yusuf juga. Tapi antara Yusuf yang minggu lalu dan Yusuf yang saat ini beda ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah ketaatan dan ketulusan hati Yusuf. Nats Alkitabnya terambil dari Matius 1 ayatnya 18-25. Yuk kita baca bersama. Kitab Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, anak-anak, ini kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, kalau kita menyebut bulan Desember, kita pasti teringat peristiwa besar yang akan kita peringati bersama-sama. Apa itu? Iya, Natal. Kita akan memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita mengingat Natal, berarti kita pasti teringat tokohnya, yaitu Tuhan Yesus dan juga Ibu Maria. Secara umum itu yang kita ingat. Tapi anak-anak, ternyata seperti bacaan kita tadi, ada satu tokoh yang seringkali dilupakan, yaitu Bapak Yusuf. Bapak Yusuf adalah tunangannya Ibu Maria. Nah, saat itu setelah Bapak Yusuf dan Ibu Maria bertunangan, suatu hari Bapak Yusuf ini menerima kabar. Kabar yang tidak mengenakkan, kabar yang membuat gelisah, kabar yang membuat takut dan cemas. Nah, kabar apa ya kira-kira? Iya, kabar tentang kehamilan Ibu Maria sebagai tunangannya. Lah, mereka kan baru bertunangan, ya toh? Nah, terus gimana kok Ibu Maria sudah hamil? Nah, anak, ini satu situasi yang membuat hati Bapak Yusuf itu gelisah, takut, bingung,
bagaimana harus menyikapi situasi ini? Apa yang harus diputuskan? Di tengah ketakutan hatinya terlintas di dalam pikiran Bapak Yusuf untuk menceraikan Ibu Maria. Nah, pertanyaannya mungkin anak-anak lu, kan Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu belum menikah, kok dicerai? Nah, anak-anak, di Indonesia dan di daerah Israel saat itu beda. Kalau adat Yahudi, namanya bertunangan itu sudah pasti nanti akan terjadi pernikahan. Nah, kalau tidak terjadi, makanya istilahnya diceraikan. Begitu juga yang terjadi kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Akhirnya Bapak Yusuf dengan berat hati, ya toh, dengan ketakutan dan kebimbangannya itu merencanakan untuk menceraikan Ibu Maria. Tapi karena Bapak Yusuf ini seorang yang tulus hatinya, dia tidak mau mempermalukan Ibu Maria. Dia akan berencana menceraikan Ibu Maria secara diam-diam. Lalu saat Bapak Yusuf tertidur, Tuhan menjumpai lewat mimpi, mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Bapak Yusuf. Dikatakan di situ oleh malaikat bahwa Bapak Yusuf tidak boleh takut untuk mengambil Ibu Maria sebagai istrinya. Yang kedua, bahwa kehamilan Ibu Maria itu karena pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, Ibu Maria nantinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Bapak Yusuf harus menamai dia Yesus. Karena lewat Yesus ini nanti akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Nah, Ibu Maria mengandung itu juga penggenapan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui nabi-nabinya, bahwa seorang dara itu nanti akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Setelah Bapak Yusuf bangun dari tidurnya, akhirnya apa yang dilakukan? Bapak Yusuf taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya di dalam mimpi tadi. Bapak Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan menjaga Ibu Maria selama mengandung dari Roh Kudus itu sampai melahirkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga memiliki ketaatan dan ketulusan hati seperti Bapak Yusuf? Nah, Bu Kris ada satu contoh nih. Ada seorang anak, ya toh, masih SD ya. Nah, dia itu seneng-senengnya main kan, entah main sama temennya, entah mainan HP. Ya. Nah, satu hari mamahnya ini repot, ya. Dan di rumah ini ada nenek yang harus dijaga karena nenek ini sudah lanjut usia, kesehatannya sudah menurun. Jadi kalau mau makan, mau minum, atau mau ke belakang itu harus didampingi, harus dibantu. Sementara mamahnya hari itu tidak bisa untuk mendampingi si nenek ini, dan mamahnya minta tolong anaknya, sebut saja namanya Rika. Rika, sini, mama ada perlu. Mama minta tolong kamu untuk jaga nenek ya. Lalu bagaimana reaksi Rika? Kalau dia sebagai anak, dia mau berontak sama mamahnya ya.
Aku loh mau mainan, mumpung ini hari libur. Kok malah aku suruh jaga nenek? Ya aku nanti gak bisa mainan loh. Terus nanti kok teman-temanku ngajak aku mainan gimana? Ternyata anak-anak, Rika ini adalah anak sekolah minggu yang taat, yang dengar-dengaran. Akhirnya dia dengan ketulusan hatinya mentaati apa yang diperintahkan mamahnya untuk dia menjaga neneknya. Dan dia juga dengan tulus hati melaksanakan saat neneknya waktunya makan. Dia harus apa? Dengan rela hati menyiapkan, mengambilkan makanan, lalu menyuapi neneknya. Saat neneknya mau ke belakang, dia harus membangunkan dan memapah, gojali ya toh, digandeng biar neneknya tidak jatuh. Nah, itulah sikap seperti Bapak Yusuf. Dia punya ketaatan, dia punya hati yang tulus untuk melaksanakan perintah mamahnya. Kenapa kok dia menjadi anak yang taat dan tulus hati? Karena Rika ini menyadari dia sudah dikasihi mamahnya, dikasihi Tuhan Yesus melalui mamahnya. Demikian juga kita anak-anak. Biarlah dimanapun kita berada, kita juga boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Bukan hanya taat, tetapi memiliki ketulusan hati untuk melakukan setiap apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, entah itu melalui orang tua atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, seperti ayat hafalan yang kita hafalkan bersama pada minggu ini, terambil dari Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Yuk kita baca bersama. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami agar kami memiliki ketulusan dan juga ketaatan seperti yang sudah dilakukan Bapak Yusuf yang taat kepada-Mu dan tulus melakukan perintah-Mu. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk kami juga boleh memiliki ketaatan kepada-Mu, juga ketulusan hati di dalam melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Anak-anak, kita telah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur melalui persembahan kita. Kita akan nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Dengan sukaria ku beri.
Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan, Kau sucikan dan Kau kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan dan tibalah saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita akan pujikan satu pujian lagi ya anak-anak ya. Kita akan pujikan lagu bahwa kita ingin menjadi anak Tuhan yang manis ya. Kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kalian selalu ingat untuk taat pada orang tua, pada guru, terlebih juga kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, bila hari ini anak-anakmu boleh memuji-muji nama Tuhan. Bila hari ini anak-anakmu boleh Kau ingatkan kembali Tuhan akan ketaatan seperti Yusuf yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak sekolah minggu yang manis, anak sekolah minggu yang taat akan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami agar kami boleh selalu taat akan firman Tuhan. Kami boleh mentaati orang tua, guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi anak sekolah minggu yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah ini, kiranya Tuhan Engkau menolong kami dan memimpin kami untuk kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami pada minggu mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur kami. Amin.